Pagi, siang, sore, malam, selamat datang di channel Ivy Jaya bersama aku, Ivy. Dan sekarang kita bakal melanjutkan petualangan kita di Minecraft Survival Season kedua. Yeay. Jadi kali ini, saat ini dan di sini aku mau yang namanya buat farm wheat, karena kita butuh banget yang namanya makanan-makanan kayak gini ya teman-teman. Karena di sini aku butuh banget yang namanya makanan. Dan aku rencananya buatnya di sana, teman-teman. Jadi kita ambil dulu yang namanya redstone. Kayaknya aku butuh redstone deh. Ntar aku benar-benar enggak tahu ini benar-benar pertama kali aku buat ya, teman-teman. Jadi aku enggak tahu apa aja yang dibutuhin. Aku enggak tahu ya. Ya seadanya ini, sebagaimana adanya PCH membuat sesuatu yang tidak pernah dia buat lah. Pokoknya cobblestone, terus kita pakai apa lagi? Ampun, ini di yang map kali ini aku sekarang rata-rata pakai ini semua loh teman-teman. Pakai cobblestone dan itu dan kayu, ya ampun, bener-bener beda banget sama aku yang awal-awal itu. Karena yang awal-awal itu kita gampang banget cari gravel, terus ya gitu. Sekarang aku juga susah nyari gravelnya karena yang namanya susah untuk bagi waktu antara sekolah dan juga ini imu. Jadi aku harus nunda pekerjaanku di imu dulu, baru aku urus sekolah. Dan di sini aku mau buat farmnya ini di sebelah farm ini, kita farm es kita. Dan di server itu wih rame juga ini server, padahal tadi pas aku tinggal untuk makan itu cuman ada Bang Apit doang. Ya udah, kita suruh mereka tidur ya kakak-kakak. Oke, jadi kayaknya aku mau ratain aja yang di sini. Ini mana ya teman-teman? Di sini kita buat di sini aja biar kita bisa hias di tengah-tengahnya sini-sini ya teman-teman. Tengah-tengahnya sini-sini gimana sih? Ya udahlah, kita hancurin aja dulu ininya. Ya jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Eh, ngomong apa sih? Baru kita taruh ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yeay. Terus kita tutupin lagi teman-teman di sini. Nah, ya kurang dong. Ya kurang. Gimana tuh jatuhnya? Oh, di sini.
sini dan di sini. Oke, setelah itu baru kita pasang yang namanya redstone. Kayak mana cara buatnya? Ini kita buat dulu redstone torch. Terus di sini kita bakal taruh di mananya ya? Masih bingung aku, teman-teman. Kita pakai sistem terbuka aja, teman-teman, karena aku nggak ngerti cara sistem tertutupnya. Kalau nggak salah kita taruh aja di ini kita taruh aja di sini. Jadi kita bakal hapus, oke. Kita bakal taruh di sini yang namanya si pakai cobblestone, pakai lever. Terus di levernya kita taruh kayak gini kan. Terus ini kita taruh yang namanya redstone torch. Nah, terus kita taruh lagi redstone torch di sini. Terus ini jadi oke, ternyata JNE-nya Bang Sadan buka itu. Buka lagi, enggak tahu kenapa dia buka lagi, tapi ya udah. Ya udah, terus kita gituin. Kita giniin lagi. Aku nggak tahu sih, aku lihat-lihat aja. Aku ngelihatnya sekali lagi, nggak aku pahami betul. Terus mana nih? Mana nih? Nah, begini. Terus begini. Terus kita naik lagi. Mana tuh tadi? Oh ya, di sini. Nah, baru di sini. Untuk kocak, kirain mau nganter loh. Baru seneng kayak dia mau nganter gitu kan. Gini. Nah, baru kita pakai torch. Gini. Nah, kan kebuka tuh satu tuh tadi tuh. Gimana sih? Bingung aku, teman-teman, asli. Kita butuh repeater kayaknya. Oh, nggak perlu. Jadi kita langsung aja tadi. Oh, nggak usah, ini begini, teman-teman. Nah, terus kita hancurin ininya. Jadi kita kelihatan lebih hemat gitu, teman-teman. Nah, terus si redstone-nya itu kita pakai di sini. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi kalau misalnya ditutup juga bisa. Tutup juga kan yang di atasnya, ya begitulah sistematikanya. Naik dulu, terus naik, baru kita naik sini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dibuka dan ditutup gitu. Di sini itu tidur dong, takut. Jadi di sini itu baru kita kasih ini lagi. Kita gak usah pikirin belakangnya, teman-teman, karena orang ngelihatnya dari depan doang. Kayak gini nih. Nah, terus baru kayak gini. Nanti aku mati, teman-teman. Ini kakak-kakak kita. Hei, jatuh-jatuhkan. Nyaris mati. Nyaris mati. Tuduh. Iya, ngelag dong, ngelag woy. Cepetan. Tidur kayak gitu kan, ada tuduh nih. Tuduh. Kakak-kakak tidur apa? Cepetan woy, biar kebakar gitu, banyak mob di sini. Oke, bagian thank you. Itu dong dia. Ayo bangun, cepetan dong. Cepetan tidur, masih sempet ngetik lagi. Oke semuanya, jadi di sini aku udah buat jalan di ini kita sambil nunggu yang namanya farm kita kelar. Dan ini udah kelar ya, teman-teman. Jadi aku jelasin dulu dari sini.
Di sini itu aku udah buat jalan ya, seperti yang aku bilang tadi ini. Aku nggak tahu dan aku berharap kalau misalnya ini nggak bisa ketutup sama yang namanya snow. Waduh, no! Oh my god, kapan dia ada di belakang aku ya? Asli dah, ini bisa meletus gitu. Kalian lihat nggak tadi di sana ada creeper? Enggak kan? Tiba-tiba aja gitu loh, ada mereka, ada dia. Rusak. Aku niatnya baik juga di sini mau jelasin ke kalian, tapi si creeper malah kayak gini kan, kocak gitu loh. Emang dasar creeper. Nah, gini aja deh kayaknya. Aku nggak tahu nih kalau misalnya kita gali kayak gini bakal bisa ketutup snow atau enggak, teman-teman. Kalian komentar aja di bawah. Dan ini juga aku udah buat jalan ke sini. Dan di sini belum aku ini ya. Jadi kelemahannya itu aku belum tahu gimana cara pindahin yang di sana itu ke sini. Mungkin nanti aku pakai repeater aja. Ini tarik ke sini ininya. Si levernya biar kita nggak muter-muter gitu kan, teman-teman. Jadi kita coba aja langsung, ini kan udah matang semua, matang gak tuh? Udah panen semua, jadi kita langsung pencet ini. Nanti bakal airnya kebuka gitu, enggak. Nah, air yang di sana itu ntar bakal kebuka ya teman-teman tuh, ngalir kayak gitu. Ngalir buat jatuh-jatuhin ini. Ini kayak gini kita lebih deket. Nah, kayak gini dan semuanya dibawa jatuh ke sana ya teman-teman, dan di sana oke. Kita selesaiin dulu semuanya ini biar mereka jatuh. Oke, sambil kita tunggu itu kita lihat hasilnya yang dibawa ke sini. Nih, ini ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini ya, teman-teman. Kita lihat di sini seat-nya. Di sini masih kosong dong. Masih kosong, di sini masih ada di sini semuanya. Sejalan ternyata, wadaw. Nah ini nih, semuanya kesini ya, rata-rata nggak kesini. Aneh juga, tapi nanti kalau misalnya yang di sini penuh, dia bakal pindah ke sini kok, teman-teman. Ya gitu jadinya ceritanya ya. Iyalah, kok barang-barangnya hilang gitu loh, kemana? Atau belum, stuck, oke. Ada di sini kah? Oh iya, masih ada di sini, lagi dalam perjalanan untuk di sana-sana. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman. Nah, kita matiin dulu. Nah, kita matiin. Kita lihat mana nih matiinnya. Kok lama banget ya matinya? Nah, pokoknya udah mati lah ceritanya ya, teman-teman. Nah, baru di sini itu kita ambil seat-nya. Ntar aku nyari ininya, bukan nyari seat-nya, nyari si wortel, tapi lama banget jalannya. Ya, teman-teman, di sana masih dalam perjalanan mereka. Nah, ini kan udah nih teman-teman nih, lihat kayak gini nih. Udah kan, baru kita ke sini. Kita ambil seat-nya. Nih, mana dia? Nah, udah kita ambil seat-nya. Ih, banyak kan lama nemuat segini dulu. Kita buang nih. Jangan, penting juga. Nah, udah kita ambil seatnya begini, teman-teman. Dan kita jalan ke sini untuk yang namanya ngisi ininya. Ini ada jalan ke sini, terus kita isi seatnya. Masih jalan di sini, loh. Jangan di situ ya, Bapak. Tolonglah. Nah, dia, nah, masih di sini-sini, dia tuh masih jalan. Ini yang tadi nih. Nah, ini kan masih jalan, dia nih ngadet semua jadinya gitu. Jadi, di sini itu nanti kita bakal taruh lagi di sini kayak gini. Tuh, kita taruh. Pokoknya di semua tempat kita taruh gitu ya, teman-teman. Untuk yang namanya kita nanemin lagi. Terus kita tunggu lagi dan kita tanam lagi, tumbuh. Terus kita panen, kita tanam lagi gitu terus siklusnya ya, teman-teman. Aku lagi pengen wortel karena aku lebih suka lihat wortel, makan wortel itu lebih lucu rupanya daripada makan kentang atau makan roti ya. Nah, baru kita ke sini.
baru kita tanemin lagi gitu semua ya teman-teman. Mungkin nanti kita ya seperti yang aku bilang tadi ya, ya gitulah pokoknya, kita bakal buat yang kayak begini ada 3, jadi satu khusus untuk ini si wheat, satu pumpkin dan satu potato. Oke, nanti aku tanemin lagi di off camera aja biar nggak kelamaan. Dan di sini udah aku seed, sudah aku ratain juga untuk bangunan selanjutnya. Dan di sini teman-teman, aku nemu ruangan yang bagus nih, kayak kebentuk alami gini kan teman-teman, bukan emang kebentuk alami kayak gini. Dan di sini ada kayak ruangan-ruangan gitu teman-teman. Nah, kalian komentar aja ini lebih baik aku jadiin ruangan apa teman-teman? Mungkin ruangan untuk santai atau ruangan armor nih, ada bagian di sini tuh ke sini, dan ada juga bagian ke sini, itu bener-bener alami gitu ya teman-teman. Jadi kalian komentar aja di bawah. Jadi cukup sekian videoku kali ini, kalian jangan lupa like, comment, dan share video-video aku, dan jangan lupa buat subscribe. Kalau udah subscribe nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku selanjutnya ya teman-teman. Jadi Ivy Cehaizin undur diri, sampai jumpa di next video. Bye-bye.